pada hari Minggu ku terus bekerja. Jangan bosan-bosan terus untuk bekerja. Jangan, jangan. Seperti apa nanti akan saya videokan biar enggak lama-lama. Cukup. Sekarang tinggal kita lihat hasilnya, coy. John, assalamualaikum. John, selamat berjumpa Maning John. Seperti biasa, John dengan kita, John YouTube channel berkah Auto John. Alhamdulillah John, hari ini kita kedatangan lagi pekerjaan sesuatu banget pokoknya John. Ini saya bikin video malam hari atau sore menjelang malam. Pada hari Mingguku ku terus bekerja. Jangan bosan-bosan terus untuk bekerja. Gimana John? Hari ini kita kebetulan hari Minggu kedatangan satu unit mobil Toyota Veloz yang teranyar. Nah, ini mobilnya aja udah warna blacky atau hitam atau hideung. Tuh, lihat ya, keren banget ya. Kebetulan sudah dimodifikasi ini si pemilik mobil, namanya John siapalah pokoknya. Ini langsung lihat di TikTok Keberkah Auto, seperti mobil yang putih ini, mobil si anak kecil yang diupgrade menjadi lampu proyektor model robot atau model apa itu kemarin ya. Lalu dia tanya-tanya tentang aksesoris dari lampu DRL running sampai ke mini proyektor sampai ke fog lamp tricolor. Oke, biar nggak lama-lama John, saya akan memperkenalkan nih John. Kalau sudah lihat mobilnya yang originalnya seperti itu tadi, baru diganti pelek dan per sudah diceperin, hari ini saya akan mempromosikan lagi John. Nah gitu, bukan mempromosikan sih, ya biasalah namanya marketing. Kalau orang Jawa bilang marketing, penjualan kalau nggak lewat media kita akan ketinggalan gitu John ya. Yuk, biar yang penting berusaha John ya. Salah satunya di bagian fog lampnya nih John. Ini kebetulan fog lamp dari si Avanza tersebut dia masih bohlam halogen A11, nyalanya pun masih termiming kayak kandang ayam. Saya akan upgrade menjadi billet fog lamp. Billet fog lampnya saya tak pakein, pakai billet AS tipenya yang FX tricolor. Tricolor itu ada warna 4300 Kelvin, 6000 Kelvin dan 3000 Kelvin. Dia bisa tiga warna atau tricolor gitu John. Lalu yang kedua di bagian mini projector. Mini projector kita kebetulan tak pakein, pakai brand AS juga. Mereknya tipe Hapak. Hapak itu ada beberapa macam ya. Ada Hapak yang satu mata, dua mata dan tiga mata. Kebetulan ini saya tak pakai yang tiga mata. John ya. Lalu di bagian projectornya. Nah, ini John, ini projectornya juga saya tak ganti pakai AS X1M. M itu meler atau million atau mbeler, pokoknya X1M, brandnya brand AS. Lalu yang terakhir di bagian DRL running dan Demon S, seperti apa nanti akan saya videokan biar nggak lama-lama ngecupis. Sudah malam, kita akan langsung lihat aja proses pembongkaran, proses pemasangan dari fog lamp, DRL running, mini projector sampai ke proyektor bagian headlamp. Yuk, jangan di skip, jangan dicepetin biar enggak cepet-cepet, biar tahu hasilnya seperti apa. Jangan lupa bantu-bantu like, comment and subscribe untuk kemajuan channel kita yang masih pemula di Berkah Auto ini. Buat teman-teman yang untuk tinggal di wilayah Jawa, jangan lupa ya John, mampir John ke Berkah Auto cabang 2 di wilayah Wonosobo. Di sini alamatnya nih, ini ya John ya alamatnya. Yuk, jangan lama-lama, kita langsung progres pemasangan atau pembongkaran proyektor dan fog lampnya. Yuk, kasih musik dulu John, let's go John, tua gapat, musik John. You
better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling this war, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. Oke, John. Assalamualaikum, John. Alhamdulillah, John. Sudah selesai ini, John. Pemasangan lampu proyektor. Berikut hapak yang terbaru brand AS nih, John. Itu mobilnya, John. Oke. Setelah lihat proses pemasangannya, John, ya. Setelah lihat instalasinya, sekarang tinggal kita lihat hasilnya, John. Hasilnya, John. Ini ada isinya. Saya kita buang, John. Setelah lihat hasil proses pemasangannya, tinggal lihat hasil matangnya, John. Seperti apa hasil matangnya, John? Oke, yo, kita tinggal lihat yang tadi saya tak bilangin, John, di bagian lampu DRL-nya, di bagian diamond S-nya, di dalam devil S-nya, John, sampai ke dalam proyektornya dan mini proyektor yang hapak. Yang pertama kita akan bilangin dulu si John. John Trot atau Johnny kesiangan di bagian fog lamp yang tiga warna. Jadi bracketnya kita ganti pakai yang model besi seperti ini bracketnya, itu John. Jadi dia akan presisi dan akan kuat, tidak gila-gilo dan tidak nyowak yang originalnya. Hasilnya seperti ini, John, fog lampnya. Setelah lihat di bagian fog lamp, kita tinggal lihat di bagian mini proyektor yang hapak tiga mata. Di situ bisa dua fungsi, yang 6000 Kelvin dan 3000 Kelvin. Cara pemasangannya pun sangat gampang dan sangat mudah. Hanya bikin bracket aja kita. Bracketnya itu ada di belakang grill. Karena punya Avanza, grillnya itu dia rata ini, John. Lihat, dia grillnya rata. Jadi kita masang di dalam, kita bikin bracket. Sebenarnya kalau mau gampang, tidak bikin sulit, gampang masangnya tinggal di bawah di lem ya. Biasanya orang di lem kalau nggak di bor. Kalau sekarang kita bikin bracket meter L yang bracket bolong-bolong seperti itu hasilnya. Terus cara hidupinnya, di dalam itu ada switch atau saklarnya. Nah, ada saklar, kita karena pakai brand AS UPS, saklarnya pun ada tulisan UPS-nya seperti ini. Kalau kita pencet, dia akan nyala kelap putih. Begitu kita ngedim, dia akan kuning cahaya lampu mini projector yang tricolor pakai hapak. Lihat hasilnya tuh, terang sekali pokoknya, John. Mantap. Kelihatan semua. Ini belum nyala di bagian headlamp-nya. Oke, habis fog lamp sudah, mini projector sudah, tinggal DRL running-nya, John. DRL running-nya itu posisi di bagian headlamp yang asli DRL-nya. Kalau yang originalnya, headlamp DRL-nya itu memang udah ada ya, warna putih dan warna tan kuning running. Sekarang sudah tak ganti yang model RGB. Cara nyalain juga sama, bawaan mobil tinggal hidupin lampu kecil. Mantap. Warnanya itu bisa ganti-ganti warna, bisa ganti cooler acak-acut ya, John. No, kalau pengen satu warna bisa. Pada saat ngesen dia pun bisa sen running jalan. Pada saat DRL nyala ular, di sen pun dia nyala sendiri. Sen ularnya mati, lalu berubah ke sen yang warna kuning aja. Begitu sennya balikin, dia akan normal standby warna ular acak-acut gitu, John. Oke. Setelah dari DRL, yang terakhir di bagian headlamp proyektornya. Ini proyektornya nih seperti ini, John. Dia kecil, ukurannya 1,8 in, ya. Nah tuh kecil, imut-imut pokoknya. Kalau udah gede jadinya amit-amit gitu, John, ya.
Kelebihannya lagi di dalam proyektornya saya tak tambahin Devil S atau Demon S, sama bisa diganti-ganti warna nyambung ke lampu kota atau lampu kecil. Pada saat lampu kecil nyala, Devil S juga akan hidup bareng sama DRL-nya. Tuh, lihat. Devil S-nya nyala berbarengan sama DRL-nya. Kalau Demon S cuman dia tidak bisa ngesen ya John, karena memang itu untuk di bagian atau di dalam headlamp proyektornya. Oke, habis Demon S kita akan langsung coba di bagian yang utama, bagian yang utamanya di bagian proyektor headlamp double. Biasanya kita pasang 4 ya, karena ini kita pasang 2 dulu, selera ada yang dipasang 4 dibilang keramaian, dipasang 2 cukup. Makanya kita pasang 2 dulu nih. Yuk, kita akan langsung coba nyalain di bagian lampu utamanya John. Spret. Wih, lampu utamanya tuh terang sekali lampu utamanya pokoknya ya. Kalau yang originalnya dia itu kecil LED-nya, LED standar dari atas ke bawah bias ke reflektornya. Kalau ini, wih, terang sekali. Kabut aja kelihatan pokoknya John. Nah ini John, kelebihan lagi proyektornya John. Proyektornya itu sekarang udah bisa high low dan high beam. High low, high beam gitu John ya. Oke, udah proyektor double, mini proyektor sudah, DRL fog lamp sampai ke bagian RGB. Salam hormat dulu dari kita tim Berkah Auto. Yang ingin bertanya-tanya langsung datang aja ke workshop kami di Berkah Auto MGK Kemayoran lantai 6 blok B 1 nomor 2. Yang belum like bantu-bantu like, yang belum subscribe bantu-bantu subscribe, yang belum ikut ya belum main boleh main-main, main-main sambil ngopi nggak apa-apa John. Jangan lupa ibadah, jangan lupa bersedekah, buktikan bahwa kita pecinta Rasulullah, jangan lupa selawatan ya, selawat-selawat insya Allah akan berkah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.